di channelnya Mbak Mijan, Panji nyeletuk nih kalau dia diserang santet dan mau ngebalikin. Gua tahu pelakunya. Lagi ke rumahnya Om Tembang Official JT25. Mau ngebahas Beng-beng dut sekarang ganti namanya. Iya. Saksiin terus. Kita bahas soal Panji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Republik Ngehe, channel YouTube-nya musisi Ngehe Air Zaman, YouTuber yang nggak terkenal dan gagal viral. Tapi setidaknya kita punya pesan moral. Gua lagi ditemenin sama Beng Beng Dut, channelnya di sini ya, nanti Beng Beng Dut lalu subscribe. Do brother go coy di Priuk ya kan, anak band juga, anak musik ya kan. Nah, kita mau bahas soal pertanyaan-pertanyaan atau komen-komenan yang soal Panji nge-repost video gua. Jadi gua jadi viral dan banyak yang aduh kacau deh. Ampun. Ya itu tadi emang konsekuensinya harus gitu. Nah kan. Menurut penerawangan Ngehe sendiri, benar enggak sih kalau Panji itu dikirim santet dan udah guna? Nanti ada di situ ya. Terbaca ya. Oke. Kalau menurut santet dan guna-guna apa ya? Ada. Karena Panji nyeletuk sendiri. Panji nyeletuk sendiri. Coba cek di Mbak Mijan dah, yang live sama Irfan Hakim. Panji gitu. Malah pengen ngebalikin. Tapi gue tahu. Tapi nanti ini gue mau langsung ke Panjinya langsung untuk nyampein. Gak mau di sini. Nanti timbulnya itu tadi. Sangkain gue apa? Jadi tadi lo mau pansos lah, mau apa segala macam. Mendingan gue langsung sampein ke Panji bro. Iya. Ya, kan? Kalau lu belum menyaksikan, lu nggak usah bikin opini-opini bang. Ya kalau itu kan sebenarnya genrenya gue reaksi. Karena gue menonton itu, dan kenapa gue juga peduli karena di situ ada hubungannya juga dengan motor. Jadi bukan hanya serem-seremnya rumah Panji itu, bukan hanya ada pocong, banaspati dan bla 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 bla, tapi karena ada motornya Ustaz Jepri juga. Jadi gue yang tahu Ustaz Jepri dan gue juga jamaahnya ya. Gue ngaji ya, gue wajib mereaksi gitu kan. Gue ada 3 video gitu kan, jadi jangan cuma nonton satu video. Wah, jangan-jangan iya. Abang Galung Ngehe nih mau pansos apa bansos nih sama Panji nih? Pansos. Kalau pansos gue nggak butuh sih pajak sosial, nggak butuh. Karena gini loh, si Panjinya sendiri yang up video gue dan baca captionnya, pelajari. Kalau orang yang ngaji ikro ya kan, bacalah yang benar. Si Panji ngomong apa di caption itu, ngomong apa, dan Panji sendiri mengakui di komentar-komentarnya bahwa gue benar. Itu ada, baca komentarnya kalau nggak percaya ya kan. Iya. Itu gue benar katanya, kata si Panji loh, bukan kata gue. Itu gue juga mudah-mudahan sebenarnya salah, cuma sama Panji dibenarkan. Nah itu tentang konspirasi makhluk astral. Konspirasi coy, okin aja nih, covid aja lagi udah lagi konspirasi juga. Ya, jadi ya, langsung datang aja ke Panjinya langsung besok. Gue datang malam Jumat. Ya gue sebenarnya gini, kalau bisa sih datangnya itu jangan untuk membuktikan makhluk astral itu dulu. Betul. Kita datang itu untuk silaturahmi. Betul. Saling mendoakan. Betul. Saling apa ya, memberi support. Nah, karena Panji sudah mensupport channel gua nih ya kan. Nah, gua bakal support lagi ke sana untuk mengunjungi Panji, dan ya istilahnya ya hampura lah ya, karena gara-gara gua nih jadi tangtung. Aduh ampun dah gua. Ya kan gua bukan ini bukan akun pertama gua loh. Akun ini dulu juga gua punya akun. Nah, berdua ini pernah hack
kena hack, akunnya hilang, udah berduit, akunnya jadi hilang gitu ya kan. Nah ini nih, kalau ini ya tanya nanti, tanya gue besok kalau mau ini. Besok Kamis, pokoknya nih hari ini nih, ini tayang nih ya, ini tayang, besoknya gue bakal merapat ke rumah Panji, Black ya kan? Bareng brother Goat ya kan. Gue gak punya tim, ini juga punya channel, gue juga punya channel, gue gak punya tim, gak bawa kamera-kamera lah, gue pakai HP aja. Ya maklum kan? Jadi gue butuhnya bukan pansos. Iya benar. Bansos. Bansos. Bantuan sosial. Mi sama Sarden. Belum juga ya bantuan biar biar bisa beli kamera lah. Iya benar. BLT gimana, udah cair belum BLT? Buru-buru cair. Seniman kemarin cuman cair cuman sekali doang aneh dari. Sekali ya. Iya, Dinas Kebudayaan DKI. Oh, iya. Untuk seniman ya, aneh kan dari keluarga seniman nih. Seniman sama anak band, bukan yang kayak gitu, kayak itu hanya mungkin aneh ada sedikit dibuka gitu loh pemikirannya tentang ini, dan kita realistis aja gitu karena kita belajar dari video-videonya yang ditayangin Panji bro. Jadi buat Bang Galungnya he Republiknya, bagaimana ya, tanggapannya buat mulut-mulut netizen yang komentar-komentar pedes? Aduh, gue bukan artis. Jadi seolah-olah jadi artis ya kan, kita jadi artis nih ya, jadi artis. Rokok bang, rokok biar enak. Ngobrol biar enak. Rokoknya koreknya yang kagak ada. Oh, koreknya enggak ada, guys. Entar lah habis konten ini gue ngerokok ya. Kayaknya kurang ini dah. Gue dari kemarin soalnya konten videoin rokok mulu. Oke. Masalah netizen, gue bukan artis, tapi ya gue kenal musik udah lama dan gue pernah tenar juga di musik segala macem. Mungkin kalau lo tahu perjalanan gue, ada di bawah ini karya-karya gue untuk musiknya, ada lah pokoknya dilihat aja di channel gue. Jadi jangan hanya nonton hanya sebentar, beli kuota atau paket. Makanya gue aja kadang-kadang gak punya itu, gue nebeng wifi tetangga. Iyalah. Apalagi tuh komennya, coba gue yang gue bacanya asli. Komen-komen dari netizen. Netizen itu maha benar. Iya. Apakah maha benar Bang Galu Republik ngehe bahwasannya Black Coast itu penuh dengan makhluk astral? Ya kalau gue memang ya lo tadi bilang gue belum kesana dan belum menyaksikan. Betul. Tapi setidaknya gue bisa menonton video-video dari orang yang berkompeten. Seperti halnya Mbak Mijan, ya kan, Ana Cike, segala macam. Ana Cike bilang katanya Panji didampingi oleh sosok Dewi Ular. Apakah betul? Nah, kayak gimana? Itu kan kita kan nggak tahu. Si Ana Cike juga nggak menjelaskan sosoknya seperti apa, gambarannya seperti apa. Kalau kemarin kan benar-benar nongol tuh pocong gosong. Kalau anak-anak sana bilangnya kata subus. Subus. Iya. Kalau gue sogel, coy, sogel. Ngilit-ngilit. Ya kan? Sogel ogut rakap. Nah gitu. Terus belum yang Banaspati, jelas ada penampakannya di Galuh Cuisin. Ya kan? Nah itu gitu. Kan udah gue bahas di video itu, Banaspati itu penampakannya apa, dia menandakan apa. Kan udah. Makanya tonton semua, jangan satu-satu video gue. Kalau video gue nonton satu-satu, ya itu kan trik YouTuber, bro. Trik YouTuber. Gue YouTuber lama, cuman ya ini konten ini baru gue bikin lagi gitu. Jadi bagaimana pendapatnya Bang Galuh Republik Ngehe tentang bansos yang tak kunjung datang? Aduh, kalau bansos tak kunjung datang ya udahlah, walau alam. Gue juga sebenarnya nggak punya rezeki nih untuk ke rumahnya Panji ya. Ya mudah-mudahan besok, alhamdulillah lah ada bansos. Bantuan sosial ongkos buat gue merapat ke rumah Panji besok. Gitu loh bro ya kan. Nah insya Allah sebenarnya gue mau ngubungin Habib Mahdi juga nih gitu, karena beliau juga katanya kepengen ketemu sama Panji. Kan cuman mungkin kalau Habib itu nggak bisa nginep lah ya. Mungkin gue sekarang ini malam Jumat, mungkin beliau datang pagi Jumatnya mungkin bisa datang sore pulang. Setelah selesai ini sama gue hubungin ini dah, Habib Mahdi untuk bagaimana, karena jadwal gue besok gue mau merapat ke Purwakarta, mau mengunjungi Black House dan bersilaturahmi dengan segala makhluk yang ada di sana.
kita akan bersilaturahmi bersama. Bersilaturahmi, jangan Panji petualang. Jangan untuk membuktikan yang gitu-gitu gitu aja, jangan. Tujuan utamanya adalah silaturahmi. Silaturahmi. Jadi oke, gitu aja. Ya gitu jawaban aneh. Aneh butuh bansos, bantuan sosial. Malum kita ini kaum duafa, YouTuber gembel. Halo Wakbar, astagfirullahaladzim. Sabar. Aduh, punyanya HP doang buat ngerekam, buat bikin konten. Gak ada kamera-kamera, laptop buat edit. Gue langsung abis ini gue edit, gini segala macam. Aduh, pusing. Nah, kira-kira apa nih, ada ini gak? Bro, beng-beng dut nih, nanti di ini ya. Di bawah. Nah, di subscribe ya, temen Goot, brother Goot. Dia jam tayang udah tinggi loh. Gimana subscribe? Oke. Beng-beng dut. Nah, apa nih pesan-pesannya? Pesan-pesannya, terus saksikan dan tonton terus channel YouTube Republik Ngehe dan channel YouTube Beng Beng Dut pastinya. Buat kalian semuanya, jangan lupa subscribe and like and share sebanyak-banyaknya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga di apa? Ditampol. Oh, dua. Lancengnya. Dan gue juga mau ngomong sama si Panji nih ya. Panji ini ngehe. Kenapa gue bilang ngehe? Itu tadi gitu loh. Dia nonton video gue sampai full, ya kan? Kedua, dia like, ya kan? Ketiga, dia komen. Nah, dia komen, dia bagikan. Karena tombol, ada juga yang unlike gitu. Karena tombol-tombol di YouTube itu kan udah tersedia gitu. Yang mau unlike ya silakan, yang mau like silakan. Mau bagikan juga silakan, mau enggak juga silakan. Mau tonton ya tonton. Kalau di subscribe yang enggak di subscribe juga enggak gitu. Tapi yang jelas, ya kan, Panji nih ngehe gitu. Panji nih ngehe. Panji ngehe. Mantap. Inilah kita duo musisi utara akhir zaman, guys. Dan juga istilahnya Panji ini rendah hati ya, semoga istilahnya sehat-sehat terus ya Kang. Nanti tunggu aneh merapat ke sana besok, ya kan. Terus ya semoga lancar rezekinya lah. Amin. Biar bisa menghidupi satwa-satwa yang ada di Black House, dan juga untuk menghidupi dari unsur-unsur lain yang gitu. Jadi semua terhidupi, dapat bansos, bantuan sosial. Gitu. Udahlah gitu aja deh. Jadi gue nggak ini, gue mau persiapan okay. Untuk besok nih, buat kesono ya. Ya kan? Nah, jadi ya pokoknya lo nggak tonton, lo nggak ngehe, lo nggak like, lo nggak ngehe, lo nggak subscribe, lo nggak ngehe, lo nggak bagikan, lo nggak ngehe. Ya kan? Kalau Panji, dia udah ngehe, karena semuanya udah dilakuin sama dia. Salut buat Panji dan salam ngehe. Kiku. Jangan lupa subscribe, like, share, komentar, dan tekan tombol loncengnya. Kiku.